tak dia dia lagi bagus. Allah uji kita tuan puan. Selama mana dia masih suami kita? Jangan keluar ayat-ayat dia macam tu. Kita tak tahu benda buruk pada pandangan kita tapi baik di sisi Allah. Inna Allah la yanzuru ila mra'atin. Allah tak pandang seorang wanita, isteri. Allah takkan pandang dia. Isteri yang bagaimana? Perempuan yang bagaimana? La tashkurina ataupun yang tidak bersyukur kepada suaminya. Tak hargai. Saya baca dia punya maksud jalan ya. Sesungguhnya Allah tidak akan memandang kepada seorang isteri yang ada dua sifat ni. Pertama, tidak pandai berterima kasih dengan suami dia. Jangan cakap soal dulu ke sekarang ke, selama-lamanya lah, selama-lamanya. Mungkin ada yang kata, dulu pandai terima kasih ustazah, sekarang ni je. Tengoklah perangai dia pula. Ha, itu jawapan kita. Sekarang ni dia bukan cerita pasal dia, pasal kita ni, isteri-isteri. Yang ustazah memang sedih baca hadis tu sebab apa? Saya kata, ya Allah berat ni. Allah tak pandang wanita itu, isteri itu. Kenapa? Dia tak pandai terima kasih dengan suami dia. Tuan-puan, apapun sajalah yang suami kita buat, yang suami kita bagi, yang suami kita usahakan, kecil ataupun besar pada pandangan kita, kita wajib terima kasih. Wajib hargai. Supaya kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab biar isteri, biar suami bertambah sayang. Bukan sebab biar suami macam-macam lah. Tak, cerita ni pasal pandangan Allah. Kita nak ke jadi isteri yang Allah tak nak pandang? Kenapa? Tak pandai terima kasih dengan suami. Atas apa alasan? Ada kebaikan yang dia buat? Ada sikit usaha yang dia buat? Apa tadi kalau banyak? Dan pada kita semua, tak ada rasa apa-apa. Sampai kita tidak boleh berterima kasih. Yang kedua, wanita yang rasa suami dia tidak berguna. La tastaghni anhu. Tak ada guna dah suami dia. Ini hati-hati tuan-puan. Sebab tu saya kata, berderau juga tengah baca. Sebab apa? Koklah terlebih independen sangat kita. Duit ada sendiri, jawatan ada, semua ada. Lalu datanglah idea-idea apa dia. Aku boleh hiduplah tanpa suami. Tuan-puan. Inna allaha la yanzuru ila imra'atin. Allah tak pandang wanita yang seperti ini. Ini ujian Allah. Boleh jadi Allah bagi kita senang dengan harta yang Allah bagi pada kita. Sebab nak uji kita. Macam mana kamu dengan suami kamu? Ya? Tak perlu pun. Kadang-kadang mungkin kita bercakap sesama kita. Cakap dengan kaunselor, cakap dengan kawan. Dan itulah kadang-kadang I rasa dia tak ada I lagi. I lagi happy. Itulah ayat-ayat dia. Ya, yeah? Kalau tak I pun, Ana pun ada juga. Ana rasa lebih happy tanpa dia. Okey dah. Tak kisah, ini bukan soal I ke Ana ya. Pemikiran tu. Tak dia lagi bagus. Allah uji kita tuan puan. Selama mana dia masih suami kita? Jangan keluar ayat-ayat dia macam tu. Kita tak tahu benda buruk pada pandangan kita tapi baik di sisi Allah. Benda baik yang kita nak sangat pada pandangan kita tapi buruk dari sisi Allah. Hakikat yang berlaku kita masih isteri kepada suami itu. Suami itu adalah suami kita. Maka jangan ada sikap suami aku dah tak berguna lagi. Ya, apatah lagi kalau sebenarnya itu hanyalah daripada kemarahan kita saja. Banyak je guna suami itu kan. Ya, aku takut pun panggil kan, abang-abang. Takut kan, ya. Pandai pula panggil abang-abang kan. Ada ke guna dia tu. Ustazah ada orang kampung ustazah tuan puan. Dah tua-tua kahwin. Semua orang kata kat dia, apa kahwin lagi cik? Alah saja nak buat alau borok. Nah, faham tak? Nak buat alau monyet. Kan kat kampung monyet banyak. Monyet dia tak takut orang perempuan. Iya, mak Ustazah pun cakap, tak takut dia orang perempuan dekat cik. Dia puas dah kereta ngangkat-ngangkat, belakang penyapu lah apa, lagi ramai dia datang. Tapi orang lelaki je berdiri kat situ, mencicit-cicit monyet-monyet tu lari. Jadi ada cik tu, dia dah tua dah.
Kita pun heran lah. Cik dia dah tua apa kahwin nak buat ala monyet, buat ala borok. Aduh eh guna eh. Ha tu cerita dia kan ya. Ni yang jahat sangat ni apa dia? Langsung dia fikir tak ada guna dah. Tuan-puan tentah suami itulah menjadi jalan kita banyak dapat pahala. Betul tak? Ada guna tak tu? Akhirat besok nampak guna dia tu. Ya Allah banyak pahala aku dapat daripada dia ni ha. Jadi ustazah cakap tadi tu nak ya Allah berasa hati ni. Sebab apa ya Allah? Jangan terkilas di fikiranku suami ni tak ada guna. Jangan melintas di hatiku. Ah, macam tu kita cakap. Jangan. Sebab apa? Berkait dengan pandangan Allah. Banyak manfaat suami kita tu. Ya, ada guna dia. Banyak kelebihan dia. Dunia dan akhirat. Hargai. Syukuri. Terima kasih. Boleh jadi ketaatan kita tu lah yang membantu suami kita menjadi hamba Allah yang taat, yang lebih baik lagi. Ubudiah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala.